Harapan kami, Bapak Ibu beli ke tempat kami itu cukup satu kali dan awet. Glowing. Stainless. Ini kasarannya juga sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pecinta wajan muter Gilingan Bakso, perkenalkan saya Mo Ismail, Smile Teknik Ceper. Yang belum subscribe, monggo subscribe. Mudah-mudahan video yang saya sampaikan nanti ada manfaatnya. Terus kemudian bisa di-share ke teman-teman yang mau membuka usaha Gilingan Bakso. Terus kemudian untuk teman-teman yang mau buka atau yang mau upgrade atau yang mau tambah mesin gilingan bakso, kami siap untuk kirim ke seluruh penjuru Nusantara. Untuk itu di belakang saya ini ada mesin ini cor FC, CFC, jadi ini tidak stainless. Ada beberapa video saya yang sudah saya review tentang mesin gilingan bakso yang stainless, jadi tidak chrome. Glowing, murni stainless itu. Terus semoga teman-teman, saudara-saudara, sahabat-sahabat semuanya, Bapak Ibu yang membuka gilingan bakso diberikan kelancaran, keberkahan, selamat di dunia dan akhirat. Bisa digunakan untuk tindak haji, tindak umroh. Berkah semuanya, kami berkah, panjenengan juga berkah. Untuk pemesanan langsung aja di 0858-655-60050. Oke, ini masih agak sedikit basah karena ini sudah barusan dicat. Ini yang namanya wajan yang tidak stainless. Jadi kalau stainless itu tidak kami cat, tapi yang kalau yang stainless tidak kami cat, tapi yang tidak stainless biasanya kami cat seperti ini. Jadi untuk rangka kami menggunakan galvanis, semuanya full galvanis, jadi tidak ada besinya, sehingga insya Allah nanti awet untuk pemakaian. Harapan kami, Bapak Ibu beli ke tempat kami itu cukup satu kali dan awet itu ya umurnya sampai bertahun-tahun, tidak perlu ganti. Tapi kalau mau tambah lagi, ya itu doa saya. Jadi sudah beli satu, rame, beli lagi dan beli lagi, kami persilahkan itu. Oke, kita lihat langsung aja di ini, di atasnya. Nah, ini warna, soal warna, warna kami mengikuti. Terus kemudian tutupnya juga kami mengikuti. Kalau mau warna oranye juga kami siap, warna biru seperti ini juga siap. Terus apa lagi, kalau rangka kami juga mengikuti, rangkanya juga mau warna kuning, mau warna biru, mau warna oranye, mau warna silver, kami mengikuti. Nah, ini cep. Nah, jadi setelah nanti dicat, terus kemudian rangka juga, baru proses perakitan. Ada lagi yang ada di sini? Nah, juga sama. Nah, habis dicat, ini warnanya mintanya warna biru. Nah, nanti akan kami lihatkan untuk warna yang stainless. Jadi yang di sebelah sana. Nah, ini yang stainless. Stainless tidak kami cat, utuh, glowing. Nah, glowing. Nah, nih.
Perbedaannya seperti itu. Bisa saya lihatkan lagi yang glowing-glowing. Nah, ini yang glowing-glowing. Glowing-glowing. Stainless. Ini kasarannya juga sama. Ini juga sama. Stainless. Jadi sini juga stainless. Bisa dilihat. Itu teman-teman yang saya sampaikan, kalau kami bilang ini stainless, ya ini stainless. Kalau ini cor FCD juga cor FCD. Jadi kami tidak memanipulasi cor FCD dicap. Kalau yang stainless murni kami tidak dicap. Glowing nih, bisa dilihat. Ah. Itu yang dapat saya sampaikan untuk membedakan saja sebelum saudara-saudara membeli. Kalau ini mesin penggerak dinamo ini itu. Oke, dari saya cukup. Mohon maaf kalau ada kelipotan bicara. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.